diketahui hasilnya. Selama COVID ini tidak akan dikomersilkan. Tidak akan dikomersilkan. Memang untuk kontak tracing semua untuk alat ini. Dan untuk dari kabupaten yang lain, kalau memang untuk hasil swab di bawah di sini pun memang ada. Tapi ya memang harus kita nunggu, biasanya ada semacam daftar tunggu dulu. Jadi itu 8 jam. Jadi karena baru pertama, baru mulai. Tapi saya yakin nanti kalau sudah lancar mulai, ya kan, nah pertama memang susah. Seperti jenengan sekarang di merem mewes iso, di sini kan lebih pelan, ya. Hari ini kita maka diterapkan protokol kesehatan, yaitu memakai APD dan kami